Mopar, Ani ada one of the shareholders. Oh, yeah. One of the shareholders. Jadi aku mau nanya nih, aku baru pertama kali kesini. Nah, pertama boleh tahu nggak servisnya ada apa? Service kita ada salon daging, tapi kita juga ada putih juga termasuk dengan snack dan juga ada catering juga dan catering? Iya, catering lagi, kayak monthly catering. Terus kita kayak jadi semuanya itu kayak healthy food dan catering semuanya. Dan kita juga ada kayak kita buat-buat semacam spray kayak gitu. Oke. Catering. Wah, ini baru nih. Ini baru banget. Kita dari semua tempat yang kita kunjungin belum pernah ada catering. Catering anjing tuh kayak gimana nih? Jadi kayak kita biasanya kita ada size according to the weight. Jadi tinggal bilang aja kayak di weight berapa. Nanti kita bilangin size berapa kita kayak dari koi sampai XXL juga bisa. Kayak ini ada 35 nih. Itu berapa? Tergantung dengan weight. Jadinya kalau misalnya 35, kita biasanya faktornya itu sekitar 3-3,5%. Tapi udah paling mentok kalau 3,5% juga ibu tiap hari. Itu makanannya berbentuk raw food? Cook food. Oh, cook food. Jadi udah matang, tinggal makan atau kita mesti masak dulu? Enggak, jadinya kita kan frozen semua kan. Jadi nanti tinggal panasin doang. Defrost dan panasin. Jadi defrost terus panasin. Nah, itu cateringnya diantarin per hari atau dalam satu bulan? Dalam satu bulan, tapi kita udah pakein semuanya itu kayak dalam kantong-kantong kecil. Jadinya satu kantongnya itu buat 2 hari. Jadinya gak cepet basi gitu. Jadinya kayak tiap kali udah mau habis, tinggal taruh lagi di dalam fridge-nya. Terus nanti dia dipakai sendiri. Oh, wow. Yeah. Itu cateringnya daging ya? Iya, ada. Kita jadinya ada campur-campur. Jadinya pasti ada dagingnya, terus saat itu ada very healthy grains kayak quinoa dan lain-lain. Terus habis itu kita juga ada vegetables-nya, terus bagian ada fruits-nya juga jadinya, terus ada kayak chia seed-nya kayak gitu. Udah campur ya? Udah campur semua. Oh, gila, keren banget. Nah, jadi komentar yang mungkin ini adet ya, gak suka dog food. Mungkin itu bisa jadi pilihan ya. Iya. Bisa jadi pilihan yang kalian yang gak usah pusing mau di ini-iniin, udah tinggal langsung aja. Bisa, maksudnya gimana nih? Pesannya bisa di Tokopedia atau enggak lewat WA. Pesannya bisa di Tokopedia atau enggak lewat WA. Nanti aku taruh di box aja ya, di description box ya. Kita udah ngelihat tokonya Bark yang ada di Komo Park Kemang. Sekarang ternyata Bark ini ada lagi loh, buka booth di PK Avenue. Dan kita ternyata gila, mereka punya ininya nih, prasmanan buat anjing. Baru pertama kali lihat kan, mami sih baru pertama kali lihat, gila. Nggak nyangka banget, anjing punya prasmanan, woy, ya ampun. Karena ini idenya gila banget, baru pertama kali ngelihat anjing itu ada prasmanannya. Itu gila banget kan. Nah, ini ada apa aja sih di sini nih? Ada apa aja nih? Kalau di ini? Ini ada turmeric carrot. Terus ada ginger broccoli. Oke. Ini ada green beans. Oke, green beans. Yang ini ada tempe. Apa nih? Tempe. Tempe. Tempe ini pasta. Oh ya, ini pasta. Ini ada ayam, chicken. Ini ayam turki. Ada turki, beef, ada beef brown sama rice. Brown rice. Nah, ini jadi kita sistemnya gimana nih? Jadi untuk protein, kita ada chicken, ada turkey. Okay. Ini kalau DIY bowl itu gimana tuh? Ini namanya DIY bowl. Kita pilih protein, chicken, atau turkey gitu. Okay. Jadi proteinnya apa nih? Beef, chicken, atau turkey nih? Beef, chicken, atau turkey? Cobain turkey deh. Kita cobain, bowlnya pakai bowl kita atau gimana? Boleh, pakai bowl kita aja. Oke, kita pakai beef. Pakai apa? Turki ya. Kita coba turki karena Asgard belum pernah makan turki. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu ini kemana ini? Buat carbs-nya ada. Carbs-nya ada honey tempe, whole red pasta, sama brown rice. Nase, kira-kira Asgard nih bakal doyannya yang mana nih? Kan? Dong. Hah? Enggak. Yang carbs-nya. Oh, carbs-nya. Asgard ini kan rada-rada picky eater. Parah picky eater ya.
biasanya tuh kalau picky eater kalau makan ini tuh kalau dari campur pasti doyan. Pasti doyan ya. Oke, mungkin honey tempe kali ya. Soalnya kalau brown rice Aska tuh udah pernah makan nasi, sering makan nasi dan ya lumayan lah kalau makan nasi ya. Kita belum pernah cobain tempe. Ternyata tempe boleh buat anjing. Gue juga baru tahu. Good one. Dan dia suka madu. Padahal itu kacang ya. Iya, padahal itu kacang kedelai. Kacang-kacangan. It's okay. What veggies? Veggiesnya Asgard suka sama wortel. So, wortel it is. Hai. Waduh, tempatnya kekecilan nih kayaknya. Kanan boleh nih. Wah, langsung. Ayo sini, sini, sini. Oke. Kita toppingnya peanut butter. Boleh ada apa aja tuh? Pumpkin puree. Oh, cuma ada peanut butter. Oke. Okay. Peanut butter, oke. Okay. Asgard tuh picky eater. Makan ini gila. Asgard picky eater. Setiap kali dapat makanan bark, itu makan kayak orang gila. Super. Ini mana cobain? Cobain. Boleh. Hah? Ini jadi kita kayak bikin DIY box bowl gitu. Jadi kita pilih apa-apa, pilih-pilih-pilih, nanti bayarnya itu segitu, 40.000. Tapi kita udah boleh milih gitu. Ini sekarang untuk bagel, ada bagel. Waduh. Soalnya anjing kita itu ribet kalau makan. Anjing kita tuh picky eater banget, tapi dia suka banget sama makanan yang dibikin dari bark. Makanya sengaja kesini jauh-jauh dari Tangerang itu buat ngambil makanan dari bark. Kayaknya mungkin Asgard suka ini aja deh, ini yang roasted coconut aja. Oke. Okay. Bye. Kita ada actual powder, flaxseed sama moringa. Oke, flaxseed. Yang flaxseed aja deh, saya nggak ini sama ini. Actual powder. Oke, okay. Wow. Ini highly protein banget, jadi semuanya udah ada dari protein, carb, veggie, topping, sprinkle sama superfood. Jadi anjing itu bukan yang nggak boleh makan yang ini, nggak boleh makan yang itu, dia boleh tapi in the certain portion. Dipanasin boleh, tapi jangan terlalu panas. Oke, wow, masih dipanasin dulu. Asgard tuh suka banget makanan hangat, jadi mendingan emang makan hangat. Yuk kita coba lihat yuk Asgard mau makan apa enggak. Oke. Wah. Ya habis ya. Bersih. Enggak ada sisa. Jadi yang pengen anak bule makannya enak, bergizi, bagus banget, langsung ke bank. Gimana mas? Mandi Nasgat? Ya, kebetulan ya ini paling ganteng ya. Hah? Paling ganteng? Paling ganteng dari antara apa nih? Yang dari yang dua tadi. Tuh, ya. Anteng-anteng kenapa ya mas? Antengnya dia baik, nggak ada pikiran sama sekali ya. Nggak kesini ke sana gitu. Oke, kalau gitu thank you mas. Ya, udah bikin Asgard ganteng.